Jangan malu tengok. Dah. Ardi. Ini cepet. Salah tulis, salah tulis. Eh, buruan cepet, tar keburu ketahuan gue loh. Benar. Eh, berisik lu, jambu air. Tadi tisu udah, iya. Ini udah. Ya, dari banteng. Emang gue dikira anak kecil kan? Oke, anak-anak. Ya, Pak. Oke, bapak-bapak. Pak. Bapak tumben gak ada. Makanya ini. Bangkunya diambil. Sama siapa? Lumayan cicilan 2 bulan lagi. Oke, anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia dan sekarang tentang iklan kreatif. Kalian boleh membuat kreasi sebebas-bebasnya untuk mengiklankan sesuatu barang. Tapi sebelumnya saya mau lihat kreativitas kalian secara spontan. Oh, hui. Secara spontan. Oh, hui. Bagaimana kalian membuat yel-yel? Ya. Coba dari kelompok Dede, Nur, Amanda, dan Tio. Oke, udah siap semuanya? Boleh. Ini kalian? Ya. Siap. 1, 2, 3. Kita mau bikin yel-yel. Kita mau bikin yel-yel. Ingat Allah bisa berhasil. Gara-gara wow. Ada yel-yel. Kok gak enak lu ya? Udah suaranya gak enak, mukanya juga. Masa kayak gitu tidak ada kekompakan? Repat, coba. Okay. Yel-yel-yel. Yang udah kalian bikin minggu yang lalu. Lu duluan. Ayo bareng-bareng. Yeah. Ini yang mana sih? Minggu yang lalu. Kamu minggu lalu. Suka susu kambing di pinggir jalan. Suka susu kambing di pinggir jalan. Oke, sekarang kalian harus membuat iklan sekreatif mungkin untuk memasarkan produk-produk yang di depan kalian. Dede, Nur, Amanda, dan Tio, kalian kelompok satu promosikan bikin sebuah iklan tentang air minum dari pegunungan. Wow, oke. Okay. Bahannya apa, Pak? Hah? Bahannya? Ini. Ini si Tio pura-pura gue sampe takutan pakai di gini. Ini bahan-bahannya ada. Kok ada setir mobil sih, Pak? Ya, tergantung kreativitas kalian. Kelompok kalian bikin nih pas nih sama yel-yel kalian. Pas kan? Iklan susu kambing rasa stroberi. Tapi gak boleh susu kambing rasa stroberi. Gak boleh ya. Rasa stroberi susu kambing. Insya Allah penuh gizi. Karena alami. Bagus, Pak. Bisa aja temennya si Temon. Kalian bikin ini. Ya. Siapa dulu, Pak? Kelompok satu dulu. Kita dong. Silahkan, baru ke depan. Boleh nih. Ya. Oke. Sekarang bikin. Waktu 60 detik ya. Nah, semenit dong berarti, Pak. Iya kok, tahu. Karena kau telah memeniti hati. Ayo, sekreatif mungkin ya. Ya. Dari pegunungannya. Dari pegunungan. Ya. Pakai selang dulu dong. Nah, kalau kita enggak hanya begini aja, Pak. Hmm. Kita juga ngalirinnya pakai nyanyian kalau kita grup. Ya, kita mulai ya. Coba tolong kasih ketukan. Yeah. Dari gunung diambil masukin ke dalam. Makanya ya, kalau Nur lagi nyanyi, kita dengerin aja, ntar dia malu sendiri. Ya, kalian duduk. Duduk, nanti nih, Bapak nilai. Ya. Si Pak Abdel. Ada, Pak. Saya antar Bapak nih, mau lihat-lihat sekolah katanya. Iya, ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih. Bapak kok gak bilang-bilang mau datang ke... Iya, Pak. Sidak, iya, Pak. Kita dalam sidak juga. Sidak. Pak, teman saya bisa nyebutin nama-nama ikan, Pak. Iya, Pak. Nah, ketawanya gitu. Iya. Sehat, Bang? Saya? Sehat.
Sehat, Pak. Alhamdulillah, kalau nggak sehat mungkin nggak ada di sini ya. Iya, iya, iya. Bisa aja, Pak. Pak, saya minta sepeda baru dong, Pak. Nanti tak kirim lihat. Nanti tak kirim lihat WA ya. Oh, lewat WA, Pak. Menurut Bapak, ini sekolah sini bagaimana, Pak? Bagus, Pak, ya? Alhamdulillah, saya sudah melihat-lihat di luar dan di dalam. Iya. Bagus sekali. Bagus ya, sekolah favorit juga termasuknya. Iya, iya, iya. Dan semoga kedepannya anak sekolah belajar yang jagit. Iya, Pak. Iya, Pak. Semoga menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Iya. Dan untuk negara kedepannya nanti. Woi, iya, iya. Amin, Pak. Hidup Pak Jokowi! Terima kasih. Iya, 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 bagus ya. Kalau boleh tahu anak Bapak Gibrin gimana, Kak? Gibran. Anaknya Gibrin. Kak, ini Gibrin. Gibrin. Oh, yang ini. Yang ini Gibrin. Dan apa? Bapak. Enggak apa-apa. Parah. Parah. Kita lihat-lihat di tempat lain, Kak. Monggo, mari. Mari. Permisi, terima kasih. Saya permisi, mohon izin karena masih ada kegiatan yang lain di luar sana. Oh, iya, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Iya, mobil. Pak Opi, iya? Ingat cari yang terdekat. Iya. Bang Opi, bajunya tina golongan. Itu kan kuning. Ya, beda. Tapi lo tau kagak negara yang nggak boleh buat anak kecil? Hah? Apa? Negara yang nggak boleh buat anak kecil? Tiba-tiba ngasih pertanyaan. Tapi dia berjingu udah bagus. Coba. Berjingu udah enak. Tiba-tiba. Salah. Apa? Lo tau gak? Hungaria. Apa? Kuba. Kuba? Buat anak Kuba. Oke, sekarang saya Bapak mau mengadakan ulangan dadakan. Hah? Naon Bapak ujug-ujug ulang? Pak. Kenapa? Kaget ya karena dadakan? Ya. Kayak mana soalnya? Jangan yang terlalu gampang ya, Pak. Hah? Oh, edan manis sih. Eh, bagiin. Oke. Ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Tas di depan saya. Padahal dipakai lagi tas saya. Main ambil aja tas orang. Ayo, cepat yuk. Kita mau gak ada hormat. Taruh situ aja. Jangan diambil. Gak ada. Pak, tak dulu ngapain ini dadakan banget. Kagak dikasih tahu sebelumnya. Kan belum belajar. Kita, Pak. Apaan yang dadakan? Ujian. Iya namanya dadakan gak dikasih tahu dong. Kalau dikasih tahu namanya janjian. Nih. Sama siapa? Ini soalnya Bapak kenapa ngasih ujian dadakan? Karena kalau ujiannya dudukan capek. Hah? Pancing terus. Ini kalau nilai saya jelek gara-gara Pak Abdel nih. Kok? Kan dadakan ngasih tahu. Ya yang lain baru. Kan semua juga pada dadakan gak kamu sendiri, Ci. Udah kerjain, jangan banyak cincong. Kalian harus kerjain semampu kalian. Kalau yang nilainya jelek, orang tuanya akan saya panggil. Gimana nih? Nilai gua. Nilai lu pikirin. Baik, gua kesel masalahnya nih kalau nilai gua jelek nih. Orang tua gua dipanggil. Ya Allah, ribet banget. Udah gak usah galau, ngapain khawatir. Kok masalahnya bukan cuma itu doang, Ki. Jadi apa? Kalau nilai gue jelek, gue mau dikirim ke Hungaria. Itu kan baru satu doang nilainya. Yang lain kan masih bisa lo bikin bagus. Lagian cuma nilai doang ya. Iya, aman. Kalau pokoknya dipanggil orang tua, udah nanti kita sewa aja. Nih, gak apa-apa nilai jelek, yang penting akhlaknya bagus. Lah ini udah jelek, akhlaknya juga gak bagus. Oh iya. Emang nilai apaan sih yang jelek lo? Sendiri nilainya jelek banget. Udah panggil sewa orang aja. Jelek apa? Biasa aja apa? Manda, tadi bagaimana ujiannya menurut kamu? Gampang atau susah? Gampang. Serius? Tahu gak kamu yang susah apa? Apaan Manda? Ngapus kamu dari pikiran aku. Kamu serius? Tapi bohong. Kau tadi kan ujiannya dadakan, emang gampang dadakan? Gampang.
Ah, cuman ini dia mah sombong doang. Emang yakin kalian nilai kalian pasti bakalan bagus? Yakin. Eh, Tio. Apa? Tapi maaf banget ya, semenjak ada aku di sekolah ini aku jadi peringkat satu. Kamu udah nggak peringkat satu lagi. Ya nggak apa-apalah. Tapi kalau nanti suatu kita jodoh, aku yakin kamu akan jadi nomor dua. Alah. Nomor satunya siapa? Oh, karena nomor dua di urutan kartu keluarga kita nanti. Tio, aku nggak mau masuk kartu keluarga kamu. Kenapa masuk keluarga kamu nggak mau? Keramaian. Udah ada tiga. Udah sering. Iya. Saking gampangnya tadi kalau ngerjain soal, kita tuh gak kayak mereka. Aku bisa ngerjain sambil merem, terus aku sambil ngerjain begini di belakang. Oh my God. Eh Tio, lu kan paling pinter ya di sekolah ini ya. Di kelas bahkan lu paling nomor satu dah. Tapi lu tahu kagak negara yang gak boleh buat anak kecil? Hah? Apa? Negara yang gak boleh buat anak kecil? Tiba-tiba ngasih pertanyaan. Tapi dia bridging udah bagus, Lih. Coba. Bridging udah enak. Tiba-tiba gue. Salah. Apa? Lu tahu gak? Apa? Apa? Kuba. Kok Kuba? Buat anak Kuba-Kuba. Buat anak kok Kuba-Kuba. Eh teman-teman. Apa? Teman-teman. Dia tajamnya kalau habis diliburin. Tapi lu tahu enggak negara yang cuma dua huruf? Apaan tuh? Tahu enggak apaan tuh? Uganda. Hah? U-nya ganda. Uganda. Belum, belum. Oke. Ayo belum. Aduh saya ngantuk. Ya udah. Kamu mau roti? Ya boleh kan kita mau siapin itu olimpiade kan? Iya yuk, ini aja olimpiade. Nih ya. Olimpiade. Nah, ini nih, lepet. Ya apa? Roti. Thank you ya Tio. Ayo. Lu kesini nyombong doang lu. Udah begitu doang lu kesini lu. Enggak, kita cuman diskusi aja kalau kok ujian dadakan segampang itu ya? Iya, aku juga enggak ngerti. Bingung banget. Aku tuh pengen yang susah banget. Kadang-kadang kita SMA, aku pengen sih kayak kuliah semester 4 gitu. Ilmu budaya dasar, pengantar ilmu hukum, apapun lah kasih aku gitu loh. Iya. Eh, Tio, lu jangan sombong-sombong. Malu no, bensinnya Pertalit. Ngantri panjang. Kalian tadi ujiannya pada enggak bisa ya? Gak bisa gua. Gak bisa. Gak bisa. Masa. Ah, pada gak bisa, yuk kita belajar lagi yuk. Belajar? Iya. Ayolah. Lu benerin aja loh. Apa sih? Gak usah. Gua kan dodoran mulu guys. Gak usah dibenerin. Iya, ayo. Ayo. Gua jadi males gitu ngajak dia belajar. Makanya. Ayo. Mana nih? Aduh. Eh, ini kesempatan. Untuk bisa bikin Aci terhindar dari panggilan orang tua. Gimana caranya? Nilai Amanda tadi bagus kan? Gimana kalau soal ujiannya, lembar jawabannya kita ganti sama lembar jawaban kau? Lu bisa nggak kalau ngomong jangan nunjuk-nunjuk, emang gue lauk warteg? Sopan nggak? Kalau ini sopan. Begini, Neng. Iya, begitu boleh. Eh, pokoknya lembar jawabannya. Kalau ketahuan gimana? Ah udah kalau ketahuan kita. Ya kalau ketahuan kan dia dulu. Iya. Kita gak aneh. Tapi caranya gimana? Itu kan itu. Sama Pak Abdel ditekep di tas dia. Enggak kan kita tungguin dia ada di ruang guru gak sih? Oh, minta tolong Bang Opi. Telepon. Oki Kumis. Apa? Opi Kumis. Iya betul. Kata dia tadi Oki Kumis. Oki Pumis. Opi Kumis. Telepon. Dah. Telepon. Eh kok nyambungnya ke sini? Halo, Bang Opi? Gak mungkin. Gak mungkin. Tanda. Nah, itu stick baseball. Nah, ini nomornya Bang Opi nih. Banyak banget. Banyak kali. Banyak banget. Lagi ngitung, dia lagi ngitung itu. Dah, telepon dah. Salah. Ini apa ya? Bang Opi! Apa? Kok suaranya Haci? Bang Opi, bilang cepet. Ini ada bisnis Bang Opi. Udah, kami mau minta tolong sama Bang Opi. Kalau berhasil, nanti Bang Opi kami kasih duit. Oh, Bang Opi lagi butuh duit kan? Oh iya. Pokoknya aman, ada proyekan, oke nih. Duit ya Bang Opi ya. Duitnya dari siapa? Hah, ini pokoknya duitnya dari kantin, aman. Ya Bang Opi ya, kita tunggu dia juga. Oke. Udah oke, Bang Opi setuju. Lu berhasil nggak ini caranya? Berhasil. Ntar kalau misalkan gue kenapa-kenapa gimana? Udah bilang aja, ini ide aku. Paling aku tinggal kelas lagi. Man, ini cepet. Alat tulis. Eh, buruan cepet, ntar keburu ketahuan gue lo. Nah,
kita tinggal tunggu nih berhasil apa kagak nih. Lu lagi ulkil ngerepotin lagi lu. Gua kagak belajar-belajar, abisnya gua males. Otak gua udah buntu banget. Gua tuh pengennya lulus aja langsung, bisa kagak sih? Pak Abdel. Ngeliat Bang Opi. Gasnya masih ada, Pak, perasaan, Pak. Saya guru. Gak lihat saya, kamu udah lupa. Kamu kelamaan gak masuk sekolah. Kenal lagi saya, Pak. Sampai lupa. Kenal lagi. Wajah gurunya sendiri. Bang... Pak Abdel. Iya. Pak Abdel bawa tas 2. Iya, 1. Pak Abdel bawa tas 2. Pak Abdel gak keberatan, saya pegangin aja ya. Gak usah. Gak usah. Bapak keberatan gak sih? Kamu gak usah bawa-bawain saya kuat. Yang penting kalian berdua saling sayang. Saling maaf. Nah, itu. Yang penting. Enggak, ini kan dua, Pak. Berat, jadi kayak takutnya berat. Gak usah, kalian kasih tahu aja Bang Opi. Saya tunggu makanannya di ruang saya. Oh, sekarang? Ya kalau Bang Opi udah ada. Ntar kalau misalnya Bang Opinya nyampe, saya sampein deh, Pak. Ya, udah. Ya. Ini ya, Pak. Bapak gak keberatan? Enggak. Ini Abdel. Ah, jangan. Nanti marah dia. Aku pusing nih nungguin Pak Abdel dari tadi enggak lewat-lewat. Mas. Orang enggak. Baca-baca. Kebetulan. Berde. Kenapa? Kok lu doang ya dua-dua? Oh, kamu malak? Iyalah. Kalau malak biasa enggak dikasih-kasih pantun, yang biasa kayak biasa. Bikin kerjaan ya memang. Cepat. Malak pakai pantun. Iya, cepat. Pakai celana pergi ke Kenya. Mana uangnya? Mending gak usah dari tadi pakai pantun kalau gitu doang. Udah sini, aku udah enggak jajan udah 2 hari enggak jajan. Gampang di sini ya, dapat uang ya. Udah sana. Udah sana. Ih, takut lumayan. Sel kebuka. Napinya lepas. Kak, kosannya bebas. Kebiasaan. Mau kemana nih? Mau ke kelas. Pegangan mulu mau nyebrang ente. Nah, sini ya. Duit itu. Udah. Sini duit. Duit, jajan. Ya. Dah. Sini. Ya, sana. Lumayan. Berapa? Lumayan. Ada oke. Ini 20, 20, 30, 2, 4, 4, 5, 2, bagi 2. Uang ijo, banyak banget. Lumayan nih. Sepi banget sekolah ya? Dari tadi gak ada yang lewat. Mau malak, aku mau dipalak. Tiba-tiba ada orang. Sana. Jangan malu, tengok. Dah. Ardi. Ardi kesenggol lumpuh. Baru kesenggol. Nur, apaan sih, Nur? Bitsi mau malah. Sebentar. Sel kebuka. Hah? Napinya sembuh. Cakep. Kak, kosannya rubuh. Lah yang tadi kosannya bebas, giliran ini kosannya rubuh. Rambutnya kun. Liar kali ini. Apa sih Nur? Mau malak enggak, palak atuh. Aku minta tolong kali, daripada aku malak Nur, aku kasih uang sama Nur. Udah. Dah, Nur sana aja. Masih kurang, kasih. Udah kasih lagi biar dia pergi, udah suruh jajan aja. Nur, jajan Nur. Cepet. Nah, hal lain orang Nur di bener ya tembung? Enggak. Takut kesentil. Aku besok kalau sekolah, kalau ketemu Nur, bawa racun tikus. Mau sempet. Pak. Itu tangan. Kenapa? Tasnya berat, Pak. Mau dibantuin bawa gak? Gak usah, orang deket mau ke ruang guru. Iya, makanya kan. Pak. Kenapa? Kami sebagai murid, walaupun kami selalu nilainya jelek, tapi kami pengen bantu Bapak. Kami udah gak usah. Kami, Pak, kami banyak salah, Pak. Kami minta maaf, Pak. Parah. Akhirnya lo nambah salah kalau kayak begitu. Ya udah. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Biar kami bawain. Enggak usah. Oke. Jangan tentu aku. Ayo. Pak. Di sana, Pak, ada bocah tawuran, Pak. Udah jam berapa? Di mana di ruang guru kok ada bocah tawuran? Pak, banyak tadi lagi banyak hewan-hewan lagi di sini. Saya penyayang binatang. Di ruang guru ada Mamah Dedeh, Pak. Oh iya deh, saya
Dan. Kok cabut? Ya udah nanti saya telat. Pak jangan Pak, udah Bapak di sini aja. Kalau memang Bapak mau, tasnya saya bawain, saya antar ke ruang kurat, Pak. Bisa. Dua lagi. Saya kuat, masih kuat, masih. Mana? Ya. Saya bisa. Jangan Pak. Ya. Nanti dulu. Ini nasi rogeng taruh mana? Rogeng. Nasi goreng. Ronggeng. Nasi goreng taruh di ruang guru. Oh. Ya. Kayaknya Pak. Tasnya berat banget sih saya bawain. Enggak. Makanya enggak apa-apa. Berat. Enggak ada yang berat ini, enteng. Berat itu. Enteng. Berat, Pak. Udah saya bawain deh sekalian saya naruh makanan. Iya, biar Bang Opi aja. Iya. Biar Bang Opi aja, Pak. Udah saya enggak enak, Pak, enggak ada kerjaan di sini. Udah, ini Pak Opi langsung ke ruang guru aja. Ya, sama tasnya aja sekalian saya bawa. Enggak usah. Pak, udah, Bapak udah berat loh maksudnya. Coba gini. Bapak pegang nampan, iya. Bang Opi pegang tas. Coba, pantas enggak? Coba aja nih mau contoh, ngeliat. Kalau contoh gimana? Mau lihat cocok enggak kira-kira? Cocok enggak coba, Pak? Coba. Enggak usah. Udah enggak usah. Pak. Saya mau ke ruang guru. Ini ada apa sih kalian? Ruang guru sekarang udah jadi aplikasi. Enggak bisa. Enggak bisa ke sana. Bapak. Udah, Pak. Bapak makan dulu supaya megang tasnya kuat. Ya. Ini juga saya kuat. Sambil Bapak makan, duduk. Tas saya pegang. Duduk aja dulu. Santai dulu. Nah. Katanya pegel, Pak. Iya. Kalau pegel ya mijitin kaki Pak Abdel, bukan kaki sendiri. Udah gak usah dipijitin, gak usah. Udah saya gak pegel malah jadi sakit kayak begini. Nih, begini aja ya. Nah. Supaya semuanya enak. Saya ke ruang guru. Saya. Kalian istirahat aja main. Nih. Ayo. Ke ruang, saya yang bawa sendiri. Udah. Pak. Dah, kebanyakan. Bapak nyimpan file-file korupsi ya di dalam sini ya. Kenapa enggak Bapak kita takut pegang? Ya? Iya. Bapak takut ya? Iya. Apa-apaan lu duduk saya begitu? Ya itu, ini enggak boleh dibawa. Ayo. Ini tablet. Hah? Laptop. Oh, laptop. Ada foto-foto enggak benar ya? Mungkin. Enggak, ini tas saya. Pasti ada rahasia keuangan. Benar, Bang Opi. Kalau nggak ada apa-apa kita yang pegang, ayo. Iya, berani nggak? Kasih aja. Wah, selama ayo. Ini ternyata Pak Abdel. Jangan ke ruang guru, serahkan tasnya. Apa-apaan ini? Ya, Pak. Tolong, Pak. Kenapa nih, kenapa? Tolong, Pak. Yang sakit siapa ini? Ya, ayo, tenang siapa? Yang sakit yang mana sih? Yang sakit siapa? Nah, ini Pak. Ambil kotak P3, Kak. Tolong, Pak. Bapak harus nolongin Pak. Pak ini Pak. Jangan digitu-gituin. Atau telentang. Pak ini Pak. Pak, tasnya susah. Ini isinya mana? Tasnya susah, Pak. Tasnya susah. Ini apa isinya mana? Tolong Pak, ini zaman. Udah ngobrol doang. Bukan salah saya. Bapak bilang ambil kotak P3K ini kotak. Benar isinya dua. Hah? Isinya dua. Aduh. Apa yang nyuruh? Pak, ini Pak tolongin Pak. Udah, Pak, tolongin Pak. Pak, kasihan Pak. Enggak, taruh dulu Pak. Ntar pada gua tamparin ya. Tenang dulu. Aduh Pak, geser sini aja Pak. Tasnya tinggal situ aja Pak. Aduh, Pak. Pak, kan Bapak kesulitan Pak bawa tasnya. Udah tenang. Sakit banget Pak. Iya Pak. Pak, Bapak hati-hati Pak. Hati-hati ya Pak. Enggak. Saya di sini, di samping Bapak, beneran. Saya jagain tas Bapak. Iya nih, di samping mulu Abdel, Pak. Pak, udah Pak, kasihan itu Pak. Aduh Pak, tolongin Pak. Tolongin. Ini sebelah sininya kali nih. Pak, enggak ini Pak, ini Pak. Abdel, kebukanya, tolong bukain Pak. Bentar, Pak. Jangan gila. Jadi ketahuan. Jangan dibilang, kan jadi ketahuan. Aduh Pak, hati-hati Pak. Ini kenapa kamu? Ini kenapa gara-garanya kenapa? Enggak tahu Pak, tapi tadi pas bangun tidur tahu-tahu gini Pak. Eh kumis. Makan aja kerjaan di bangun sini. Itu punya saya lagi dimakan lagi. Bantuin ini. Enggak mau. Ini bantuin. Namanya siapa? Namanya siapa? Ya namanya yang mau Amanda. Diganti siapa? Siapa yang namanya siapa? Amanda. Ini cepet. Salah tulis. Eh, buruan cepet ntar keburu ketahuan gue loh. Woi, udah belum? Udah woy. Belum. Jadi Bang Opi. Oh, jadi Bang Opi. Jadi Bang Opi. Bener. Eh, berisik lu jambu air. Cepet.
Cepet. Nah, iya, Pak, situ, Pak. Yang ini enggak sakit? Enggak, ini, Pak. Ini. Boleh? Ya. Namamu siapa? Aci apa? Aci doang. Woi, buru-buru. Bentar, sebentar belum ditulis. Kumis. Aci. Masih makan aja lagi. Bapak enggak mau. Iya, Uni dibantuin ini pegangin. Sebelah sini nyari pegangin. Sebelah sini pegangin. Bukan itu. Lah itu nyuri. Woi, cepetan, woi. Dia nyolong, Pak. Ngelunjak, Pak. Udah, Pak. Aman. Udah, Pak, aman, Pak. Tuh anak lari gua sampai keringetan loh. Anjirnya. Udah, Pak. Yang lari enggak ada mak. Kamu ngapain ini? Saya jagain. Bapak tadi ada laptop kan? Ada. Berapa? Satu. Apa? Oh, ada, Pak. Ada, lu mau ambil. Ya salah, orang bapak laptopnya dua. Laptop yang juga. Satunya diambil sama dia, salah. Ya Allah, ya Rabbi. Dit, apa itu ini? Apa, Dit? Emang perut saya kotak-kotak kok. Kotak-kotak, emang sawah perutmu kotak-kotak. Jangan, Mas. Buka. Ah, Arjit, Pak, kurang ajar. Ya, kita ketahuan dia ngambil laptop, ya. Ya. Amanda, kita nikah yuk. Loh? Kamu salah kali ya. Kita cabut yuk. Ini Pak Abdel kemana sih? Kebiasaan lu malah kenyit. Tiga nasi. Ardit! Jorok banget lu. Si Eta kakak. Kayaknya si Pak Abdel mau masuk deh. Kenapa gitu? Udah mendingan. Sakit. Bisa jadi sih ya? Bisa jadi kayak kuis. Bisa jadi. Bisa jadi sakit. Ya kurang mainan yuk. Yuk cabut aja cabut. Cabut. Ikan kamu baik, kenapa kamu cabut? Bisa dicarekan. Ah, lu mah dicarekan. Bukannya Pak Abdel gak pernah gak dateng ya? Tapi ini udah 15 menit loh, telat. Orang, iya. Nelpon siapa? Bikin lopon saya mana? Gak. Iya bang, udah sampai depan rumah. Itu parkir di situ aja, jangan nutupin pintu ya. Siapa? Iya, karena di situ aja. Ya. Mak, gue beli tank. Buat apa? Gue tanya. Mau tempur malu. Ya udah random. Malu main kode GTA. Emang dia suka gabut gitu. Kalau gabut jajan nih aneh-aneh dia. Emangnya bintang 6. Tahu aneh banget sih. Ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Mau cabut aja. Tahu nih Pak Abdel. Kita ngapain ya? Mau digaring, ngapain kayak gitu? Erek, Aci. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga dong harusnya. Ya, maaf. Guys. Ada kabar baik nih sama kabar buruk. Ada kabar baik sama kabar buruk. Lu mau yang mana dulu? Nah. Kabar buruk lainnya. Ya, biar abis itu baik. Okay. Kabar buruk ya. Ya. Kabar buruknya kita gak ada kelas. Lah ini apa? Ini apa? Are you kelas? Oh iya, maksudnya. Gak ada mata pelajaran. Gak ada mata pelajaran. Maksudnya guru nalu? Awe. Aman. Baik, hayu. Tapi aman. Kabar baiknya dulu. Baiknya apa? Baiknya naon? Pak Abdel gak masuk kelas sih. Sama aja. Sama aja lu. Sama. Ya pokoknya itulah, gue senang banget nih. Ngapain ya? Nur, ngapain? Nur mau ngapain, Nur? Cicingnya. Kela cicing. Nur jadi apaan sih? Cicing. Tunggu. Ngapain, Nur? Cicing. Hah? Nur, jangan nari lah, Nur. Tebak-tebak ya. Tebak. Ini siapa? Waduh. Siapa? Siapa? Yang! Bajarwo! Bajarwo! Orang pakai ini ya, Nur. Dede! Orang pakai ini ya, Nur, biar pas. Pakai naon? Pakai apa, Dek? Ini pakai ini, Nur. Oh. Acing mana, Dede? Coba, Dede. Coba. Kacamatanya dikebawahin juga. Sini. Lu kayak Agim. Kok bisa? Emosi. Itu tadi siapa ya? Tebak aku siapa ya? Iya. Ada nih. Iya. Itu anak-anak ini teh. Bunda. Tadi. Kok bisa banget? Kok pakai kopi, Nur? Nyapan sok pakai nukit tuh gini.
Pakai ciput. Ciputnya ciput. Ciput. Panjang banget. Sambil nyanyi dia sambil. Aduh, mau membasahi tanah air. Tadinya sehari guru. Pak Abdel bisa gak lu? Oh, Pak Abdelnya. Pakai batik juga. Kamu ya? Kamu ya? Nur. Jadi sini yang ngetok-ngetok di sini. Jadi Bang Ngopi, Nur. Jadi Bang Ngopi. Oh, jadi Bang Ngopi. Jadi Bang Ngopi, Nur. Jadi Bang Ngopi. Oh, pakai batik. Ngopinya kayaknya gak terbalik, Nur. Eh, berisik lu jambu air. Itu parah. Ayo. Ini. Lu dong, impersonen Pak Abdel. Jadi siapa tuh? Isaha. Pak Abdel gitu. Oh, Pak Abdel satu lagi suka begini nih, Pak Abdel. Kalau dalam kelas suka begini. Belum lagi. Jadi, ya, Pak. Duduk kamu. Duduk. Iya. Amanda. Oh, Amanda. Kenapa? Pak Abdel gitu. Oh, gitu. Oh, ini jadi Pak Abdel ya. Pak Abdel. Pak Abdel kan kalau sama yang lain, Dede, kurang ajar kamu. Kalau sama aku. Amanda. Gimana Amanda? Emang bener gitu Pak Abdel? Iya, Pak Abdel juga kayak gitu. Kalau sama kita marah-marah. Giliran sama Amanda baik dia. Baik. Hah? Tapi kan baik. Baik sama Amanda. Tapi kalau lagi marah-marah sama Pak Abdel, lo kesel gak? Kesel lah. Dendam gak lo? Dendam. Lo ntar ketemu di jalan? Duduk. Gak usah pura-pura. Duduk. Iya nih. Ini mirip banget sama Pak Abdel ya? Iya, ini mirip banget sama Pak Abdel. Sama Pak Abdel, Pak Abdel. Oh, iya. Oh, ini Pak Abdel. Iya, Amanda. Bener kan? Bener. Bener kan? Kesel banget gue ya. Sebentar, kenapa Amanda lagi ngomong yang lain tenang? Lah. Gitu? Yang ngomong semuanya tadi. Pak Abdel, kok Pak Abdel telat? Kamu yang kecepetan. Papa. Sudah, ya. Jangan bercanda aja. Masa begitu. Apakah di sini ada... Vicky? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, ini sama saya. Mau mukul Vicky nggak bisa, ya. Sini. Mau mikil. Vicky. Oh, ya. Oh, ada itu. Iya. Pantesan. Pantesan, katanya. Mau mukul Vicky nggak ada. Pantesan berarti bajunya ngepas, ya, Pak. Iya pas ya, berarti gak usah dipermak. Aduh. Pantesan gak usah dipermak. Iya, aduh. Pak Dede malu. Kok kamu ngerti sih? Baju dipermak. Iya kan Nur, kalau emang bajunya udah pantas gak usah dipermak. Ya kan itu nyangkanya ngebahas baju dipermak. Apakah di kelas ini ada yang bernama Aci dua orang? Yang enggak ada lah. Coba Aci nunjuk. Tuh, Pak, dua tangannya, Pak. Kita unggul, Aci. Itu hanya satu orang, tangannya yang udah dua. Dua, saya kira. Dan, apakah di sekolah ini sudah tidak ada yang bernama Amanda Rigby? Ya enggak mungkin lah, Pak. Hello. Ya, mau bicara dengan siapa? Tapi kenapa di hasil ulangan ini, Aci ada dua dan Amanda tidak ada? Aku enggak ada. Iya. Kan ngumpulin. Tidak dia. Ada. Yang bernama Amanda di kertas jawaban ini. Adanya Amanda Gohan, Pak. Apa itu? Itu? Anak manis dari gua hantu. Amanda Gohan. Gua manis dari gua hantu. Gua hantu. Oh, iya bener. Pak. Iya, Pak. Anak manis dari gua hantu. Kenapa bisa terjadi ini? Ada dua nama Aci dan tidak ada nama Amanda. Nggak mungkin, aku ngumpulin. Iya, tapi buktinya tidak ada nama Amanda di sini. Kok bisa gitu, Pak? Aci. Amanda Pak. Pasti nggak ngerjain, Pak. Ngerjain kan? Nggak mungkin banget. Lupa kan nulis Bapak nama. Lihat aku ngerjain. Aku lihat kamu ngerjain. Ya kan? Kok aku kamu? Aku kamu. Terserah lu, Nur. Terserah saya. Terserah itu saya. Arika, ya terserah aku. Abdel nggak suka. Iya. Abdel nggak suka ya. Aci. Ya, Pak. Ayo jelasin. Acinya Aci ke depan sini. Itu acinya aci apa, Pak? Aci cireng, aci digoreng. Kalau cilok, aci dicolok. Kalau cimol, Pak? Cimol, aci di mall. Iya. Yeah. Kalau cilor, aci enggak pakai. Enggak usah dong.
mau diperiksa. Ngapain kamu mau diperiksa? Aci. Takutnya cilok. Udah, Pak. Tolong dijelaskan kenapa ada dua lembar jawaban atas nama kamu. Jadi sebenarnya ini saya yang ganti, Pak. Maksudnya? Maksudnya namanya Amanda saya hapus, jadi saya ganti. Itu jadi? Kamu gitu? Iya, emang aku ini, kenapa? Iya. Pantes kok yang satu nilainya bagus, yang satu jeblok banget. Iya, berarti Pak. Berarti kamu yang mengganti nama Amanda menjadi nama Aci. Iya, Pak, tapi ada tapinya. Gak ada tapi-tapian? Enggak, Pak, tapi ini ada tapinya. Ini semua tuh akal-akalan dia. Bentar, bentar. Pak, maaf, Pak. Kamu mau nyambit siapa? Dede, Pak, demi Allah, demi Allah. Kenapa Pak disambit? Dia, Pak. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Dekat aja kok gak kena. Jadi? Jadi sebenarnya ini tapi juga ada akal-akalannya dari dia, Pak. Siapa? Oki sama Piki, Pak. Ya, Oki nih. Lu. Sama ini Ardit juga. Enggak, Pak. Enggak tahu apa-apa. Oki, Ardit, Piki ke depan. Nah, lu. Oki. Siapa aja, Pak? Ardit. Saya cuma ada di situ doang, Pak. Ngedengerin, Pak. Ah. Ah, udah ayo kita ke depan. Mari kita pukuli dia. Ardit, Vicky. Ayo cepat. Coba jelaskan bagaimana caranya kalian membuat ada dua anak. Ngapain lagi? Ada dua nama Aci di sini. Kan tadi saya udah. Wah, Pak, Pak tanggung jawab, Pak, Bapak, Bapak. Juga. Tadi tisu udah, iya. Ini udah. Ya, jadi banteng. Emang gue dikira anak kecil kan? Oh, lagian sih orang, iseng banget. Di akhir dari dulu, terus, terus. Ya, jadi saya. Kita berempat untuk mensimulasikan air menjadi distribusi jualan ke jalanan perumahan atau manapun kita tuju punya tujuan. Setelah mendapat kita minta pendapatan. Terus habis itu stroberinya ini dipetik. Tolong. Hei, diapain? Diapain? Yang susah itu di dunia ini cuma satu. Apa tuh? Ngiyakinin papa kamu untuk menerima aku jadi menantu. Eh, kenapa lu? Kenapa? Hei, laba-laba. Oh, gak lagi lihat. Orang lagi usaha. Udah, sana, Pak. Saya keringetan beneran, Pak. Ya Allah, abis Pak Opi yang lapar saya, yang makan dia. Saya yang makan, Bapak yang bayar. Nah, bener. Nah. Enak banget. Udah bikinin lagi. 5, 4, 3, 2. Enggak dong. Makan apa ya? Oke, sama. Kamu mau? Siap. Hararan. Cukup ya. Cukup. Hararan. Di locker.